tidak tahu 10, 20 tahun akan yang datang ada mungkin yang menjadi kepala desa. Amin. Ada mungkin jadi anggota dewan. Amin. Ada yang mungkin jadi bupati. Amin. Ada yang mungkin menjadi seorang kiai. Amin. Dan juga di pondok-pondok pesantren nantinya di Kalbar maupun di luar Kalimantan. Amin. Tapi kalian dengan syarat harus belajar dengan benar. Kalian harus tawadhu. Kalian harus banyak berdoa. Kalian harus mengikuti segala peraturan yang ada di pesantren. Jangan kalian banyak melanggar. Kalau disuruh salat, disolat. Kalau disuruh belajar, ya belajar. Kalau disuruh tidur, tidur. Nanti disuruh solat, tidur, disuruh tidur. Mau solat itu kartu dewe, kata orang apa jawanya ya. Jadi jangan sampai kalian tidak mengikuti aturan-aturan. Kalian ibu perhatikan beberapa hari ini kayaknya udah merasa nyaman dengan kehidupan kalian di rumahnya. Tidur semau-mau kalian, main semau-mau kalian. Sehingga aturan ini kayaknya sudah mulai kalian tinggalkan sedikit-sedikit. Maka dari itu memang sengaja kemarin 2 hari yang lalu ibu biarkan kalian tuh bernapas lega dulu, bersenang-senang dulu pulang dari rumahnya ke pesantren, agar kalian bisa istirahat, bisa bercerita entah apa yang kalian ceritakan dengan kawan-kawannya. Kayaknya 2 hari ini belum selesai-selesai. Mudah-mudahan sekarang sudah waktunya kalian menyelesaikan semua cerita masa lalu kalian di rumah. Kalian tutup lembaran baru, kalian akan menghadapi ulangan formal yang nantinya akan diadakan oleh kepala sekolah, baik itu SMP maupun SMA, serta pengumuman kenaikan kelas kalian di niat marhalah kalian. Kalian berdoa, apa kalian naik, atau kalian pindah dari A ke B, atau yang lebih pindah ke A. Itu tergantung kalian. Jangan kalian nanti setelah menerima rapor, kalian nuntut. Kayaknya saya udah bisa ngisi semua, Ustaz. Kayaknya saya ini merasa orang paling hebat dan pintar. Makanya kenapa kalian diberikan ulangan lisan, ulangan tulis, dites ngajinya dan lain sebagainya, agar kalian bisa mengasah apa sih yang kurang di dalam diri kalian. Jadi nantinya apa yang kalian dapatkan, nilai maupun itu rendah, maupun itu yang tinggi, kalian harus syukuri. Tapi di samping kalian mensyukuri, tentunya kalian yang nilai jelek harus ditingkatkan kembali. Itu artinya kami mengukur kalian, kemampuan kalian dalam belajar, kemampuan kalian dalam menerima pelajaran dari para ustaz-ustaz itu, sejauh mana sih yang kalian dapatkan. Kalau kalian tidak diberikan ulangan sama sekali, kalian merasa orang sudah paling hebat, orang paling pintar. Maka dari itu ada yang namanya ulangan, baik itu ulangan formal maupun ulangan dunia. Jadi nantinya nilai kalian jelek, tolong ditingkatkan kembali. Ini juga akan ada perombakan kepengurusan, perombakan kamar. Jadi kesan jangan sampai ada di antara kalian kamar Khadijah itu ya kawan di Khadijah. Dia kalian membaur. Jadi ketika kalian nanti keluar dari pesantren, pulang dari pesantren, diam dimanapun, tinggal dimanapun, menginjakkan kaki kalian dimanapun, kalian sudah bisa beradaptasi, bisa membawa diri kalian nantinya di tengah-tengah masyarakat yang akan kalian hadapi.